Jadi yang kedua kita lihat sama ada kita akan tamatkan ataupun exit strategy daripada MCO ni. Sekarang ni kita belum lagi bersedia untuk exit strategy. Apa yang kita kita masih menggunakan pakai Akta 342 dan Akta 342 akan digunakan sebagai pemantauan dan juga pengawasan bila kita membuka lebih banyak sektor. Sekiranya ada wabak ataupun peningkatan kes di sesuatu lokaliti ataupun kumpulan sasar, kita akan laksanakan sama ada EMCO ataupun SEMCO. Jadi tindakan tu kita akan pagar kawasan tersebut dan kita akan saring dan uji semua penduduk di kawasan tersebut sama ada warga asing ataupun warga negara. Jadi ini adalah tindakan kita. Kalau kita dapat kesan kes yang positif, kita akan asingkan. Dan kalau mereka ada kontak rapat, kita juga akan kuarantinkan kontak rapat tersebut. Jadi penting untuk kita menggunakan Akta 342 dan kita pun telah turun kuasa Akta 342 kepada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, Rela dan sebagainya, pelbagai agensi untuk membantu Kementerian Kesihatan menguatkuasakan akta tersebut. Jadi sekarang ni kita memasuk fasa pemulihan. Jadi fasa pemulihan ni kita akan lihat pemantauan tu penting menggunakan akta tersebut. Walaubagaimanapun, kawalan sempadan masih dijalankan, masih diperketatkan untuk mereka yang datang dari luar negara, kita akan sekat dan juga tidak menggalakkan rakyat Malaysia keluar negara. Jadi kita masih memperketatkan kawalan sempadan kita.